dia seorang ulama yang cerita tentang qiyam lain, patutnya dia lah paling kuat qiyam. Sebab dia tahu kelebihannya. Dia duk cerita ke orang qiyam, dia tak qiyam pun. Dia duk cerita kelebihan zikir, dia berzikir pun payah. Dia cerita kelebihan Quran, dia Quran pun tak baca. Orang ni saudara, dia cakap baik, tapi dia lupa diri dia sendiri bahawa dia juga tidak akan diselamatkan kalau dia tak beramal. Sebab itu kata Nabi SAW pada Fatimah, Nabi SAW saudara, sayang dia pada Fatimah bukan sayang macam kita, sayang dunia akhirat. Nabi bila bangun kiam, Nabi pergi rumah Fatimah, Nabi ketuk pintu semua tu. Ayah mana yang buat anak itu? Walaupun dah kahwin, dah kahwin, dah ada anak. Ketuk pintu, bukan suruh solat maghrib, kiam lah. Nabi kata, ya Fatimah kumi wa amali fa inna abaki la tughni anki syai'a. Wahai anakku Fatimah, bangunlah kiam, beramallah. Ayah kamu tak boleh tolong kamu akhirat kelak. Sebab kita nak bangga dengan nasab pun, sedangkan nasab Nabi SAW juga terputus kalau tidak beramal. Kita nak bangga dengan nasab Tok Nabi, nak berbangga dengan nasab kita kata Kiai Samsudin misalnya. Kiai itu, kiai ini, nak bangga apa kalau kita tak beramal? Mereka mulia dengan amalan. Kenapa kita cuba cari mulia dengan nasab? Sejak bila pula kemuliaan itu datang dengan nasab? Nasab menjadi indah bila kita ikut betul macam yang kita dinisbahkan dengannya. Kalau benar kita keturunan Nabi SAW, biarlah perangai kita, amalan kita macam Nabi SAW suruh, baru betul kita nak berbangga dengan keturunan Nabi SAW. Tidak malu ke company je, tidak kita buat malu keturunan kita je. Keturunan kita alim, berbangga hebat-hebat, kita mengaji pun malas, belajar pun malas, nak bangga kita keturunan pun sekali. Sebab itu Fatimah diingatkan oleh Nabi SAW. Wahai Fatimah, bangun kiam, ayah kamu tak boleh tolong ni, gerak bangun kiam mulai. Hebatnya dia sebut amalan. Dia saudara seorang ulama khair, nama baik, dia beramal. Kata Imam Al-Ghazali, ulama as-su' adalah orang yang menuntut ilmu dengan tujuan mendapat sebarang kenikmatan dunia, pangkat dan kedudukan. Dengan demikian, amalan dari ilmu yang diperoleh adalah sesuatu yang diutamakan. Tentu ulama sebegini bukanlah disebut sebagai ulama yang dimaksud dalam Quran. Itu belajar agama sebab nak jadi pensyarah, tu je, tak lebih pada tu. Gajinya lebih lumayan, lebih standard dan sebagainya. Di kala itu niatnya sudah ni ulama usul. Dia memang belajar syariah sampai PhD misalnya, belajar akidah sampai PhD misalnya, pergi luar negara sekian-sekian bagi menjawab jawatan profesor itu dan ini. Tapi kalau sekiranya itu saja dicari untuk mendapat gaji yang selesa, mendapat gelaran-gelaran sementara. Gelaran sementara dia doktor tu, gelaran sementara dia profesor tu. Kalau itu yang dicari saudara, hancur lebur segala kebaikan ilmu, tak guna. Sebab itu ini satu ingatan. Sebab ini bukan kita menuduh pada orang yang belajar peringkat sekian-sekian yang bekerja sebagai pensyarah, sebagai ulama maksud, saya tak kata begitu. Kita kata kalau tujuan belajar dan kita dah ajar anak-anak kita belajar biar jadi pensyarah, biar terkenal sebagai pencarian istri itu dan ini, kalau itu je kita nak, maka sebenarnya kita rugi. Tapi kita tak kata mereka begitu. Saya kena hati, saya tak tuduh begitu. Saya kata kalau begitu niat, barangkali mereka ikhlas belajar untuk mendapat PhD, untuk mendapat master dan sebagainya, untuk menjadi ucap yang lebih kuat dalam mempertahankan Islam. Tapi kita cerita orang yang cuma nak cari gaji sementara. Beliau juga memetik satu hadis Ibn Hibban, walaupun pentahkik kitab Ihya, yang Imam Zainuddin Iraqi mendapati bukan satu hadis yang marfu', ia hadis mauquf, bukan hadis, yang menyatakan bahawa seorang berilmu itu tidak disebut orang alim sehingga ia mengamalkan ilmunya. Hadis tersebut berbunyi, tidak ada seorang itu menjadi disebut sebagai alim sehingga dia mengamalkan ilmunya. Ini hadis yang tidak sabit dari Nabi SAW. Kerana kepentingan amal itulah beliau juga menyatakan bahawa seorang yang semakin bertambah ilmu namun tidak bertambah amalannya, maka ia hanya semakin jauh daripada hidayah Allah Ta'ala. Sebenarnya kedatangan beliau ini didasarkan pada satu hadis sekalipun menurut pentahkik kitab Ihya sebagai hadis isnadnya tu. Saudara, walhasilnya begini. Orang yang dalam Quran, kalau kita tengok, Allah Ta'ala tetap menamakan Bani Israel, kalangan ulama-ulama mereka yang menyerahkan sebagai ulama, tetap dinamakan sebagai ulama. Artinya asas utama, sebagaimana kata Imam Fakhrul Razi, seorang yang memang ada ilmu agama, memahami selok-belok hukum akan dan istimbat, memang dia ulama. Tinggal lagi adakah dia ulama baik atau tidak.
Adakah dia mengistimbak hukum akam demi kepentingan golongan tertentu atau demi kecintaannya pada agama Allah? Sebab kita akan dapat dia orang cuba istimbak hukum akam demi menjatuh pemerintah sahaja. Pemerintah kata apa, dia cuba cari istimbak. Mereka tidak mendahului pemerintah, biar pemerintah cakap dulu baru mereka cari. Mereka memang kalau mendahului pemerintah, tiba pemerintah nak lain. Ah, kena kabur pula nak ubah. Mereka tunggu dulu respon. Mereka selalu respon lambat. Lambat, tunggu dulu. Pemerintah kata apa? Pemerintah bagi signal, okey, kami tak setuju sebab tak sesuai. Cari tu dah ni. Ha, tengok tak sesuai betul sebab begini makosid dia, makosid syariah kata begini, makosid sa'diyah kata begini habis. Makosid normadiyah kata begini. Ha, semua tak boleh. Mereka cari selepas pemerintah kata diam-diam, oh mereka keluar. Mereka tak daripada awal. Sepatutnya ulama paling ke depan dalam menerangkan isu. Mereka tak tahu apa signal pemerintah. Kerana sesudah itu timbul fitnah. Mereka kena bercakap lebih awal daripada yang lain. Sebab mereka dah faham hubungan langsung dengan Quran dan Hadis. Kenapa mereka menunggu signal yang lain? Tak perlu mereka menunggu signal. Melainkan kalau mereka nak mengkaji dengan lebih dalam. Itu cerita. Saya kata kalau mereka sudah buat kajian, tapi mereka tunggu dulu. Respon siapa? Kalau respon itu daripada orang yang mereka tak suka, maaf, mereka pun cantas. Dalam memberi dalil-dalil. Memang benar, saudara. Kita kalau nak bermain dengan dalil ini, ada belakang. Saudara nak kata ya, saudara boleh cari dalil ya. Saudara nak kata tidak, ada banyak dalil tidak. Tetapi bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan melihat semua dalil ya dan tidak. Tapi dalam masa yang sama, dia melihat kepentingan umat Islam, kepentingan agama Allah itu sendiri. Sebab memang ada. Siapa, kalau saudara dah mengaji peringkat tertentu, saudara akan jumpa macam-macam. Untuk saudara, kalau seorang tidak amanah dengan ilmu, dia boleh manipulasikan. Tapi orang yang amanah dengan ilmu, sebab itu saya katakan tadi, Imam Ghazali bagi syarat warak. Orang berilmu tu dia kena warak. Dan warak ni seorang kita dapat lihat dalam kehidupannya. Warak luar biasa, macam kita cerita tentang Fudail bin Ayyad. Bila datang Hisham bin Abdul Malik, bertanya Fudail, kamu ada apa-apa keperluan kami nak beri? Maaf, keperluanku sudah aku angkat kepada Allah. Allah yang tertunaikan. Sudah, orang macam ni macam mana pemerintah nak kontrol ni? Mereka tak berani. Kalau mereka bercakap, mereka dah letak ketidakinginan mereka pada dunia. Kalau orang itu ada keinginan pada dunia, mudah untuk kita, mudah mereka dikontrol. Ulama yang warak ialah, bukan kita kata dia tak kaya. Mungkin dia kaya sebab-sebab tertentu. Tetapi dia tidak ada keinginan untuk kaya. Tentu dia pemurah dan sebagainya. Dia tak ada keinginan untuk kaya dengan agama. Dia tak nak dengan agama, dia boleh jadi kaya. Sebab dia kata halal, maka dapatlah projek banyak-banyak. Dapat saya tidak, dia akan bercakap benar. Dia tak takut siapa pun marah dia. Itu suruh kita kenal mereka-mereka ini yang cukup benar dalam berkata. Sebab itu disebut oleh Imam Qushairi 9 sifat utama mereka. Bagaimana seorang yang benar-benar namanya ulama? 9 sifat utama mereka. Yang pertama ialah sidquhu fi ma addahu. Benar dia dalam menyampaikan sesuatu. Dia kalau cakap memang benar. Dia tak ada kelentong, bohong tak ada. Benar dia. Yang kedua saudara, syafaqatuhu wa rahmatuhu al-khalqi. Dia amat menyayang, amat menyintai seluruh makhluk Allah. Manusia dia sayang mereka. Yang ketiga saudara-saudara semua, sifatnya ialah dia mengasihi seluruh makhluk Allah walaupun bukan manusia. Yang tadi mengasihi makhluk manusia. Yang ini mengasihi semua. Yang keempat saudara, dia senantiasa membohongkan ihsan, kebaikan kepada seluruh makhluk manusia. Dia senantiasa doa, ya Allah, beri kebaikan fulan bin fulan, hidayah pada fulan bin fulan. Kemudian saudara, dia tidak pernah ada perasaan dendam dengan sesiapa. Tak pernah dia dendam siapa. Sebab namanya ulama, dia bukan bersifat dendam. Dia cepat membulurkan tangan kemaafan. Dan seterusnya saudara, yang keenam ialah mereka ini, yakni para ahli ulama, mereka senantiasa katakan berusaha, senantiasa melakukan banyak perkara-perkara yang memberi manfaat kepada makhluk-makhluk. Banyak buat benda-benda yang memberi manfaat kepada makhluk, membimbing makhluk. Sifat sayang dalam hati mereka, sifat dendam dalam hati mereka, mereka buang. Bukan mereka membimbing, cari mana ni makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bimbing tangan-tangan mereka, mereka menyedarkan golongan-golongan ini. Ini antara sifat-sifat ulama
yang disebut oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah, atau dia kenali sebagai sifat al-wali Allah yang sebenar. Sifat tadi sebenarnya amanah dalam menyampaikan sesuatu, rahmatnya pada makhluk manusia, rahmatnya pada seluruh makhluk, dan berlapang dada tidak berdendam, memohon ihsan kebaikan kepada seluruh makhluk Allah biar dapat hidayah fulan bin fulan dan sebagainya, dan membimbing makhluk-makhluk Allah Ta'ala kepada apa yang baik. Kerja dia bimbing orang saja. Jadi tak peduli siapa, dia akan bimbing makhluk-makhluk Allah ini pada jalan yang benar sehingga dikenal Allah SWT. Ini sebahagian daripada sifat para ulama. Saya nak kukkan tentang benar dalam menyampaikan sesuatu. Sifat benar yang melayakkan dia jadi ulama, yang betul-betul bertakwa. Sebenarnya Nabi SAW pernah menyebut, afdal jihad kalimat haqqin inda sultan jahil. Sebesar-besar jihad bercakap benar di hadapan pemimpin zalim. Sebab apa Nabi? Kadang-kadang orang ustaz-ustaz ni asyik cakap pemimpin, pemimpin, nak kena ke pemimpin ke tu? Sedangkan pertentangan ilmu dan ulama, kita bukan cerita ulama dengan orang awam. Orang awam senang kita tendang masuk angka. Pertentangan yang berlaku sepanjang zaman sejak Nabi-Nabi dilahirkan, dicipta oleh Allah, ialah pertentangan antara para Nabi dengan para pemimpin. Itu yang dimasalahkan, pemimpin yang akan buat undang-undang, yang akan buat sekian-sekian. Sebab itu para ulama kena sentiasa berdiri di hadapan pintu pemimpin menegur mereka, bukan berdiri di hadapan pintu pemimpin mengampu mereka. Itu berbeza. Berdiri di hadapan pintu pemimpin untuk nasihat mereka. Ya, kadang-kadang lembut, kadang-kadang keras. Setiap orang tu, ustaz, kan kita dinasihat, diajar, nasihat lembut. Sudah kalau sedara baca sedara ulama, sedara pagi semua benda dia. Hatta Imam Syafi'i ada waktu dia bertegas walaupun disuruh ini. Hatta Imam Malik yang lembut tu sedara, ada waktu yang dia cukup tegas di hadapan pemimpin. Dia tengok keadaan, tengok keadaan. Kalau kita kata, ulama kan kena lembut selalu, ini orang buta sejarah ulama. Banyak kalau saudara baca dalam ensiklopedia para alim ulama, kadang-kadang kekerasan mereka luar biasa. Mereka pernah mengancam untuk melucutkan jawatan pemimpin. So, ulama berkata, aku boleh tulis satu kalimah saja sehingga kamu tertanggal daripada jawatan kamu. Satu kalimah. Satu kalimah saja. Aku kata, kamu kafir. Kafir kamu. Kalau boleh kafir, orang akan jatuhkan kamu. Satu kalimah aku boleh tulis. Kalau kamu cuba menentang saya. Nak kita ada setengah ulama, mereka mampu menjatuhkan pemimpin hanya dengan kalimah. Dan ada juga yang memimpin pada tentera menentang. Seperti apa yang dikatakan oleh Zaid bagi Allah Ta'ala Wardah. Yang merupakan guru, sahabat teman, sahabat Abu Hanifah, yang mengimpungkan pada tentera, memberi amaran pada Hisham dan Abu Malik. Aku beri kata dua pada kamu, wahai Hisham. Sama ada kamu kembali pada kebenaran, memberi hak pada orang yang kamu zalimi, atau aku keluar menentang kamu. Ini kata Imam Zaid, di Allah Ta'ala. Imam Zaid salah seorang ulama musyahidin yang merupakan ketua mazhab Zaidiyah. Dia Syiah yang paling dekat dengan Rasulullah. Imam Zaid sendiri dia bukan Syiah. Pengikut dia. Imam Zaid ialah guru pada Abu Hanifah, teman dan kawan. Dan Abu Hanifah menyokong gerakan itu. Nak cerita ada ulama yang lebih tegas. Beri kata dua pada Hisham bin Abdul Malik. Kamu kembalikan hak orang yang kamu zalim, atau aku keluar menentang kamu. Aku dihimpunkan pengikut, anak murid, orang yang menyayanginya, menyintainya. Mereka melakukan peperangan. Ya, walaupun tentera ini kalah, Imam Zaid terbunuh. Hisham bin Abdul Malik bertindak kejam dengan cuba pasung mayat ini dan menelanjangkannya, tapi datang karamah, datang laba-laba menjahit sarang sehingga menutup aurat. Keesokan hari bila Hisham bin Abdul ingin mencincang mayatnya, tiba-tiba ia dibawa oleh arus yang kuat hasil daripada hujan yang lebat. Dia tidak boleh menyentuh tubuh badan Imam Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Ini satu karamah. Sudah kalau benda ni berlaku, ini karamah. Menunjukkan penentangan itu benar, sebagaimana penentangan ini cerita ulama tegur pemimpin. Yang saya kata ada ulama yang memang cakap lembut, cakap baik. Mereka damping bukan mengampu. Ada setengah sampai peringkat itu. Seperti Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu wardah, yang merupakan imam yang punya banyak karamah. Beliau menentang hajar Yusuf Astaghfir kerana mengenakan cukai jizyah pada orang Islam yang bukan Arab. Jizyah hanya kena pada orang kafir. Tapi hajar Yusuf Astaghfir beranggapan orang-orang bukan Arab ni masuk Islam sebab tak nak bayar jizyah. Bagi dia, itu alasan tak betul. Akhirnya dia mewajibkan jizyah pada orang bukan Arab yang memeluk Islam. Maka Sa'id bin Jubair menegur, tegur kata tak jadi apa, hajar. Akhirnya
dia menyokong suatu kumpulan gerakan menentang Hajjaj, dan beliau tertangkap. Bila beliau tertangkap, beliau dipancung oleh Hajjaj. Tapi ceritanya cukup masyhur. Cukup saya nak sebut doa beliau, "Ya Allah, jadikan aku yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj, dan ada lagi orang dibunuh oleh Hajjaj." Allah mustajabkan doa. Kata Nawawi rahimahullah, karamah para wali yang paling hebat ialah doa mustajab. Bila dibunuh Sa'id bin Jubair, dalam keadaan dia menyebut nama Allah, berzikir nama Allah, maka Hajjaj sesudah selepas itu dia menjadi gila. Dah dia tak boleh bunuh orang, dah gila lah. Dia diturunkan jawatan sebab gila. Tak perlu orang lawan dia, gila pun jatuh. Siapa pun suruh kalau gila, siapa nak bagi jawatan? Kau jadi tukang kebun, kena pecat. Jangan cerita yang besar-besar. Kalau gila, ya bagaimana Allah menghina, cara dipecat jawatan. Akhirnya dia mati dalam keadaan hina. Sebab itu, Umar bin Abdul Aziz dia bermimpi bertemu Hajjaj yang sedang hidup mati, hidup mati. Lalu kata Hajjaj, "Sesungguhnya setiap orang Islam yang aku bunuh, Allah balas balik dengan satu bunuh. Sebab itu bila aku hidup, aku kena tikam di sini. Melainkan Sa'id bin Jubair, aku kena bunuh satu kali untuk dia seorang. Ini karamah Sa'id bin Jubair." Ini disebut ceritanya oleh Umar bin Abdul Aziz. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz, ini kisah-kisah ulama yang kita kata menegur pada ulama, pada pemimpin. Kali itu selalu jangan rasa, "Oh tidak senang ustaz asyik cakap ulama pemimpin. Tak boleh ulama dengan ketua kampung, tak boleh ulama dengan ni ke ni." Tak. Sebab itu konflik kecil, konflik besar dalam menegakkan agama kepada pemimpin. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan akabira mujrimiha liyamkuru fiha." Demikian kami jadikan setiap para nabi itu musuh di kalangan para pembesar kaum, para pemerintah kaum. Nabi Allah Ta'ala tak sebut demikian kami jadikan musuh nabi-nabi ini orang awam. Tak, orang awam tak jadi musuh. Orang awam tak jadi musuh ulama. Orang awam jadi musuh sebab telah digunakan kuasa ke atas mereka bagi memusuhi ulama. Awam sih tak tahu apa. Tetapi musuh sebenar ialah para pemimpin yang tidak ikut, tidak bertakwa pada Allah. Maka para ulama kena berdiri di hadapan mereka, menasihati mereka dengan apa cara yang mereka dilapangkan oleh Allah, bukan mengampu mereka. Ini cerita ulama yang bertakwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.